Assalamualaikum semua. Kita akan buat long range kat area gunung apa panggil? Yong Bella, gunung ketiga tertinggi kat Semenanjung. Kita dengan-dengan ni ada Alip, Didi, atau ada lagi tiga orang di belakang. So hopefully dia selamat dan nampak footage yang berkualiti. Jom, set up. Dan. Wah, view cantik eh. Cuaca mengizinkan. Set up dulu. Mantap. ORT, V2 punya Google. Tangguh. Dan handalan, cik. Alhamdulillah. Alright. Ya, aku assist eh. Apa-apa pergi tak, Mas? Balik dah menghadap ni. Mantap. Okay, aku ada ready. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipudahkan perjalanan aku. Pergi dan balik dengan selamat. Amin. Bismillah. Arming. And take off. Bismillah. Ada gunung lagi. Belakang dia. Gunung apa? Jauh-jauh dia. Belakang dia. Alright. Bismillah. Alright. Sekejap aku assist lah. Apa-apa pergi tak, Mas? Kepala dah menghadap ni. Mantap. Nanti bila dah nak sampai kan, kepala kau kena naik atas tumbuh bawah tu. So, untuk pengetahuan korang juga, aku sebenarnya bulan lepas dah attempt sini. Kebetulan tak nampak gunung ni selepas Abang Aurora lah. Dia pernah cakap sini tempat take off. Placement ni memang cantik nak tahu yang bela. Cuma waktu sampai tu kebetulan terlalu sini terbang. Memang lebat gila eh. Hujan ngam kabus. So debatkan nekat datang berjauh, kita hantar juga. Tapi gagal terbang, kabut tebal. Berapa kali, 7 kali GPS rescue sampai tu tak pernah pulang. Halangan kabus, akhir sekali dapat pulang juga. Risiko kabus tebal tu tinggi eh kalau fly kat sini. So next plan, selepas sebulan lepas tu plan datang dengan member kat sini. Attempt pagi. Cuaca mengizinkan kita. Dan ya, ini video dia. Nampak macam dekat gitu, tapi jauh. Jauh. Pelepat je nak sampai tu, atas tu berpeluh 6 kilo. Takut jadi macam tadi sebab lama tak practice. Kau lah. Tadi late kau balik, bateri kau berapa tadi? Masa kau pulang 3.5. Ngam-ngam cantik ni. Tapi bateri high M. Aku rasa 3.4 aku dah last lah. Kau bayangkan aku GoPro kan. Bawa GoPro tapi high M berat lagi kan. Okay, kau 3.5 balik tak payah balance lah. Dia macam berlekuk. Aku tadi masuk. Kau jatuh masa mana? Talang bukit ke? Sini lah. Masa kan ada banjaran tu kan, macam ada lekuk kan? Aku ikut lekuk tu. Ke dalam kan? Ke dalam. Itulah air dia jadi 8. Turun 8 ni? Kau cepat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kau tengok yang mana agak dia tak agak. Gerak sikit. Kau agak-agak. Okey. So ajar saya punya tu. Okey, mantap. Alik ayun belah atas. Tu beza yang. Beza lah? Ada beza? Ada juga kan? Tapi Azim okey? Belah atas? Oh ni? Azim belah atas? Atas. Aku tak selisih. Kau takut terhalang dengan sini lah? Memang ada sikit pun. Cuma lain. Macam Andy Ramadan kata kau jangan terlalu apa, hover menegak lah. Kau macam condong, macam bergerak je. Itulah. Tapi sini teruk kau jangan buat ni, pergerakan pelik-pelik. Macam kalau letak bawah, kau boleh macam mana kau nak gerak pun. Lebih bas lah. Tak perlu risau. Kau gila lah je. Empat lebih. Itu praktis atas. Tiba-tiba nak buat bawah. Dengan nak naik atas. Naik atas. Jadi macam kau jadi Alip. Mantap, slow. Fokus. Sedap lah dia punya jalur dia sebenarnya. Lawa kan? Steam oi. Aku tadi nak main rapat tak boleh. Steam. Hari kejong dah lama tak fly. Ya tu. Lepas kat seram. Aku tadi kena angin hitam. Bila bergegar baik. Kuasa angin dia tak kuat sangat. Bateri aku masih ada lagi lah. 3.6. Aku tadi kena bergegar. Weh, menggigil kayu. Mana kat atas tu? Aku naik atas kali tu kan. Tiba-tiba rup macam tu. Tak pernah jadi. First time tu. Aku lagi tu lagi. Tu flip. Tu flip kan? Saya macam ni. Flip. Dia punya flip terus. Angin terbawa naik. Ni waktu lalat kat tangan aku. Apa? Lalat kacau. Belakang. Ini rapat betul. Jaga-jaga. Sedap ke jalur dia ni dah. Aku ambil sampai puncak 5.3. Puncak yang hujung tu 6. Cantik lah sebab 5, kita berlatar belakangkan apa korbu yang belakang tu. Dia dekat atas tu kan ada macam 3 peak kan. Peak paling hujung tu aku ambil. Peak paling hujung? Ada peak tu macam ada 3 bunggul kau tahu tak. Peak paling hujung. Belah sana. Tapi hati-hati jangan tak ada. Bateri masih habis lagi 3.6. Mantap.
bateri dudu kan. Ha, dah berapa kali circle aku pun tak tahu. Aku dah cuba lah. Best kan? Bateri tu tahan lama. Polisal power. Polisal kau kan. Oh, ada tiga. Satu. Ada tiga kan? Dua, tiga. Kau yang ketiga kan? Ha, ketiga tu kau dapat 5.56. 5.56 ke macam tu lah. Sekarang dah 5.6. Lebih baik kuat lagi 3.1. Ha. Aku dah jumpa dah. Oh, okey. Jumpa kan? Jumpa tempat yang orang hiking. Ada kan? Ada, ada, ada. Di antara bunggul lah. So nampak ada orang hiking tak? Ada nampak. Dia tak boleh bawa, terhalang kan? Ha, terhalang. Mimpi aku okey. 30. 7. Tadi. Relax. Oh, ada orang hiking lah. Alhamdulillah. Nampak, nampak, nampak. Nampak eh? So, kedudukan tak cantik kalau penat. Orbit. Oh, dia angkat tangan. Woo! Nice. Mantap. Lawan. Ya, jangan lama sangat. Risiko. Ha. Bateri berapa? 3.5. Okey, aku 3.5 balik tadi. So, kita dah ambil perlahan. Target bongo terakhir balik. Dia nak masuk. Mantap. Hey, hey, hey. Hey, hey. So, alhamdulillah kita sampai ke misi ke puncak dan dapat ketemu pendaki-pendaki di Gunung Yamela. Ni ikutkan gunung. Eh, kunci saya kat dalam beg bang. Beg drone, beg drone. Beg drone, beg drone, beg drone. Dalam beg drone kunci saya. Kunci kereta. Beg besar, beg drone. Oh, turun sedap diving ni eh. Ikut jalur tapi ada limit ni. Jangan masuk terhalang dengan bukit. Kita akan naik atas balik. So, bateri masih cantik. 3.5. Layan oi diving dia. Subhanallah. Memang epic. So, Allahuakbar, hampir dengan pokok. So, teman-teman, untuk pengetahuan korang, Gunung Yambela ni merupakan gunung ketiga tertinggi dekat semenanjung Malaysia lah. Altitude dia aku dah lupa berapa ketinggian. Nanti aku letak kat dalam video ni. So, alhamdulillah kita dalam perjalanan pulang ke home point. So sini kita dah boleh nampak tempat hopeng kita, diving terus. Jangan kasih ampun. So bateri masih awet lagi. Daripada home point lebih kurang 2.5 km. Teruskan perjalanan. So kita try cruising bukit belah sana kejap. So sekarang flight time 9 minit. So teman-teman, jarak ke home point, daripada home point ke puncak lebih kurang 6 km lah. Tak jauh sangat, just nice. Ni pakai bateri 6S2P. Flight time bagus lah. Brand Adudu kita pakai, Mulisel. Kita try apa, naik atas bukit sebelah tu dan diving pulang. So, matahari menghadap ke belah east. Kuat dia, signal kuat lah. So bateri masih ada lagi tu, kita naik ke bukit sebelah ni sebelum nak pulang. Jarak daripada home point lebih kurang 2 km. Kita ambil ke tepi eh, belah east. Sampai atas diving terus ke home point. Hopefully duanya selamat pulang dan dapat video yang bermanfaat. Indah ni tempat ni. So teman-teman yang nak try LR, mari. Tempat ni memang best. Tengok side clear. So bateri 3.32, tengah throttle eh. Kalau hover dah kena naik balik 3.4. So bateri dia awet dah. So ada alir. Tapi tak tahu macam dah kering dah, kontang. So dia Gunung Korbu dengan Yambela. Oh, ada aliran. Mari terselak. Let's go, home point. So flat time baru 11 minit. Sampai home point, insyaAllah tak ada apa-apa. Okey, okey, okey. Dah nak sampai lah, 800 meter. Get ready eh, siapa nak fly lepas ni? Siapa ready, go, 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 go. Mantap. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selfie kawan-kawan. Teman-teman. Teman-teman Loreng sejati. Woo.
belah kanan lah. Eh belah lah. Oh, alhamdulillah. Ha? Dapat belah atas sana. Oh, yang ketiga belakang. Tu. Tapi kalau dapat bawah bahaya kan. Oh, tu kan. Ya, yeah, alhamdulillah. Kita dapat mendarat kuat kita. Syukur pada Allah. Dipermudahkan perjalanan. Sini cantik. Sampai atas tu 30, 20, 30. Dia ada tiga puncak atas tu. Allahu akbar. Allah. Kita tahu. So, alhamdulillah kuat kita selamat mendarat dengan geng-geng kita. Alhamdulillah. Thank you. Mantap. Semangat dia jadi kuat bila ada kawan-kawan ni. Eh, lah, siapa pula? Siapa pula? Go, go, go. Alhamdulillah, video memang cantik. Jun. Epic, epic, epic. So, aku cepat lipo dulu. Kan? Kita dah pelan-pelan santai boleh lepak dekat Port Lepak ni. Port Lepak Jerung makan Maggi clay pot. Special ni. Ha, aku cuba. Kita baru selesai AR Gunung tadi. Kita makan dengan member setegur dia, Didi dia. Mantap Pak Bu. Lain tengah gian lagi nak berperang, terbangkan drone ni, nak tawan gunung ni. Eh, nakal dulu tak ni. Eh, kita enjoy dulu makan. Okay, kita bertemu lagi untuk video kedatang. Bye, assalamualaikum. Bismillah. Lapa-lapa. Tak. Ah, dia punya flip terus. Angin daripada bawah lain tak? Dia laju kan? Dia bukit lah. Kita tengok bukit macam ni. Daripada bawah lain. Kita tolak. Flip pun. Tapi macam mana dia balik? Tak, dia kan macam angle kan? Ha? Jadi iwak tu lalat kat tangan aku. Oh. Apa? Lalat kacau kat tangan. Belakangan, belakangan. Tolong, tolong. Ya, ya, ya. Cun. Ini rapat betul ni. Jaga-jaga. Ui, sedap ikut jalur dia. Dia diving steam ni. Best kan?